Marta Haisunasa, Vidya Maharani, Atta Aujai Sidi, Julia Kurniasari, Rahma Aprilia. Oke, mungkin kita ini saya akan menjelaskan berkaitan etika dan moral terhadap perangkat dan perangkat guru dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaan. Maka dipandang perlu sikap dan moral yang baik. Etika adalah ajaran tentang baik dan buruknya sesuatu. Sedangkan moral adalah aspek kejiwaan yang sangat erat berhubungan dengan sikap dan perilaku seseorang. Etika dan moral sangat erat berkaitan. Materi, take it down. Penghargaan kepada karya orang lain, khususnya membuat perangkat lunak komputer dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. A. Menggunakan perangkat lunak asli. Kalaupun tidak, kita harus membeli lisensi kepada perusahaan yang bersangkutan. B. Tidak membajak, menyalin, atau mengadakan tanpa seizin perusahaan. C. Tidak menggunakan perangkat lunak untuk pencegahan. D. Menyalahgunakan dalam bentuk apapun. E. Tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain. Komputer sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian tugas atau pekerjaan sehari-hari. Komputer tidak dapat dioperasikan bila tidak ada perangkat lunak. Di sini saya akan menyampaikan bagian 1, hak cipta perangkat lunak. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya atau memberikan izin. Untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perangkat lunak atau komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca, dengan komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. Bubar! Masih pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta Pasal 72. Peraturan Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru terdiri atas 15 bab dan 78 pasal. Berikut ini adalah kutipan ketentuan tentang pidana dalam hal pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta yang telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 72. Yang kedua yaitu barang siapa yang menyiarkan, memamerkan, mengedarkan ataupun menjual kepada umum akan dipenjara paling lama 5 tahun penjara. Lanjut ke materi selanjutnya. 2. Masa berlakunya hak cipta. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa masa berlakunya hak cipta atas ciptaan program komputer dan database adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Seiring dengan hal tersebut, Pasal 31 Ayat 2 juga menyatakan bahwa hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 Ayat 2 berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial atau suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta atas karya seni, fotografi, dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan menyukai ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Yang presentasi dari kelompok kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys.